Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan tes bermain game Need for Speed Undercover versi PS3 di TV layar 40 inch. Oke, di sini saya menggunakan PS3 Super Slim, teman-teman. Dan game ini itu berbeda dengan versi yang PS2-nya, teman-teman ya. Yang PS2-nya burik, pokoknya jelek pokoknya. Oke, teman-teman, di sini resolusinya 720p, teman-teman ya. Jadi Need for Speed Underground Need for Speed Undercover di versi PS3 itu berbeda dengan versi PS2-nya, teman-teman. Oke, di sini juga kita bisa ganti mobil, teman-teman ya. Nah, di sini di garage ada Koenigsegg CCX, kita coba, teman-teman ya. Ini mobil kencang banget asli. Oke, teman-teman, kita coba balapan menggunakan Koenigsegg CCX ini, teman-teman. Ini mobil overpower, pokoknya lawan bos pasti bakalan menang, teman-teman, asalkan bisa aja mengendarai mobilnya, teman-teman. Soalnya ini lincah banget mobilnya, walaupun belum ada nosnya, teman-teman. Ya gimana sih? Ini mobil belum ada nosnya, teman-teman. Jadinya ya begini. Ini depannya. Kameranya seperti ini. Gila, kencang banget. Wih, gimana sih? Oke, menang, teman-teman. Sekarang kita coba pakai mobil yang lain, teman-teman ya. Cars. Kemudian garage. Di sini ada Nissan 240SX, kemudian Nissan Silvia S15, Porsche 911 Turbo, dan Porsche 911 Turbo. Ini kalau gak salah ini dari redeem kode sih, kalau mobil yang barusan. Ada juga mobil ini kencang juga nih. Kemudian ada Hector Nissan 370Z. Oke, kita coba yang Rose Porsche 911 GT2, teman-teman. Ini yang dari entah itu di LC ya, lupa lagi saya. Oke, kita coba balapan. Bukan balapan, ternyata kita dikejar-kejar polisi, teman-teman. Jadi di game ini itu ada polisinya, teman-teman ya. Ada nosnya juga ternyata. Thank you.
Malah berputar mobilnya. Kita jebak polisinya, teman-teman ya, ke jebakan kayak di Most Wanted deh. Di mana jebakannya? Gak ada ternyata. Sesat ternyata ini game. Oh, ini. Ini jebakannya, teman-teman. Gaskeun. Kena tuh. 3 biji itu kena tuh. Di mana sih jalanannya? Di sini nih harusnya. Kita lihat dulu polisinya yang ikut gak nih. Come on, kejar Pak Paul. Kita jebak ke sini, teman-teman. Jebakannya hilang lagi. Aduh, ini game benar-benar kampret ya. Oke, dapat 4, teman-teman ya. Game gila. Tadi jebakannya ada, sekarang ada anak-anak hilang. Di mana sih jebakannya, kok hilang, teman-teman? Di mapnya ada, tapi kok hilang ya jebakannya? Gak ada ternyata. Woi, kenceng banget. Wah, teman-teman, gak. Wah, mobilnya. Gila, kencang banget. Superman juga gak bisa nyetir nih kalau kencangnya seperti barusan, teman-teman. Tuh. Roket ini mah. Jalanan sempit, jalanan kecil, banyak belokannya, tapi nosnya gila, guys. Menang, teman-teman. Kenapa nih? Oke, teman-teman, jadi seperti itulah untuk tes game dari game Need for Speed Undercover versi PS3. Saya mainnya di PS3 Super Slim menggunakan TV layar 40 inch dan gambarnya bagus banget, cuman balapannya terasa aneh, teman-teman ya. Dunianya seperti dunia GTA San Andreas, dan seperti inilah bagaimana menurut teman-teman, gambarnya bagus atau tidak, gamenya seru atau tidak, teman-teman bisa nilai sendiri. Oke, kita berjumpa lagi di next video. See you in the next video.